Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat untuk kita semuanya teman-teman ya. Oke teman, jadi kali ini saya berada di perkampungan Hindu lagi yang ada di Banyuwangi. Nah ini itu dekat dengan Pulau Dewata teman-teman ya. Itu ini kampungnya itu berada di ujung timur Jawa teman-teman ya. Berada di ujung timur Jawa. Nah ini, jadi ini juga dekat dengan ini ya, apa? Pulau Bali teman. Nah ini, jadi ini adalah perkampungan semeton Hindu asli Bali yang ada di Banyuwangi sini teman ya. Nah seperti ini teman. Ini di jalan rayanya ya teman ya. Ini masih di jalan rayanya. Nanti kita bakal masuk-masuk lagi ke daerah perkampungannya teman-teman ya. Jadi untuk perkampungan Hindu ini sendiri teman-teman ya, yang ada di Banyuwangi ini. Nah jadi ini terdapat di sini tuh terdapat lebih dari 300 KK teman-teman ya. Lebih dari 300 KK semeton Hindu yang tinggal di sini ya, atau bermukim di daerah sini teman-teman ya. Nah ini di jalan rayanya saja ini sudah terlihat teman ya, untuk merajan atau tempat persembahyangan sangga di setiap rumahnya teman. Nah ini ada bangunan baru ini, wah ini bangun rumah baru dan juga langsung ini ya, langsung pembuatan sangga juga, apa, langsung pembuatan merajan juga teman. Ternyata ya mantap sekali di sini ternyata. Nah itu tadi ada pembangunan rumah dan juga merajan teman ya, yang ada di daerah sini. Nah ini mohon maaf teman ya, ini suaranya klotok-klotok karena ini teman ya, gara-gara ini apa, holdernya ini gak sinkron ini ya. Nah ini teman, jadi kalau kita kesini tuh sudah berasa seperti kita berada di Bali teman ya. Ini suasananya itu syahdu banget. Nah ini kita ambil yang kesini ya. Nah ini kita ambil yang kesini. Dan di sini juga ada yang namanya kulinernya juga teman, kuliner khas Bali juga, asli Bali yang ada di Jawa, yang ada di Banyuwangi sini teman ya. Wow ini teman, sangat syahdu sekali ya, dengan rumah-rumah tertata rapi dan juga terdapat penjor-penjor menjulang seperti ini teman ya. Wow ini, nah penjor-penjornya ini, wow ini. Ini yang ini ya, di hari Galungan dan Kuningan kemarin teman ya, untuk penjor-penjornya ini masih tertata rapi di sini ya. Wow ini syahdu banget ini rasanya ini. Ini di jam 2:30 teman ya, atau menjelang jam 3, menjelang sore hari teman. Suasananya seperti ini ya, dengan cuaca yang sangat bagus sekali seperti ini teman ya. Ini adalah merajan, wah lumayan gede merajan ya. Merajan-merajane ini gede-gede banget teman. Sangat mewah-mewah banget ya, dengan rumah yang tertata rapi dan juga bersih-bersih seperti ini teman ya. Dan suasananya itu masih asri banget seperti ini teman. Jadi untuk desa ini berada di ini ya, berada di Blewing Sari teman ya, Kabupaten Banyuwangi. Nah ini lagi buat apa ini ya? Wah ini lagi buat, oh ini ada latihan teman ya di sini ya. Ini ada latihan Bali ya, di Balai Gongnya di sini. Nah ini lagi ada latihan ya, ini temennya. Nah ini lagi ada latihan di Balai Gongnya di sini, di kampung Balinya sini temen ya. Nah kita putar-putar dulu ya untuk melihat untuk suasana di sini.
Nah, ini dengan suasana yang asri banget seperti ini, teman-teman ya. Nanti kita bakal muter ke dana ya. Jadi di sini terdapat lebih dari 300 kakak, teman-teman ya. Terdapat 300 kakak semeton Hindu asli Bali. Jadi dulunya, teman-teman, di sini itu ya, dari sumber yang saya dapatkan, jadi di tahun 1830, nah, banyak semeton Hindu yang pergi ke Banyuwangi ya, datang ke Banyuwangi karena pernikahan beda kasta, teman-teman ya. Jadi diasingkan ke luar Bali, teman-teman ya. Maka teman-teman semeton Hindu memilih yang dekat dengan Bali, yaitu di sini di Banyuwangi. Jadi mendirikan atau bermukim di tengah-tengah kota Banyuwangi dan juga di sini, teman-teman, di daerah Bebingcari sini ya, di Desa Patoman Tengah ini. Nah, makanya di sini untuk mayoritasnya, teman, untuk mayoritas di dusun Patoman Tengah ini adalah umat Hindu, teman ya, umat Hindu Bali asli ya. Nah, jadi seperti ini, jadi suasananya, teman, sama persis seperti yang ada di Bali sana, teman ya. Nah, di sini juga ada terdapat pura-pura ya, teman ya. Terdapat pura desa. Nah, ini adalah pura dalam ya di sini. Ini adalah pura dalam, untuk pura pusenya juga ada ya. Nah, kita ini sekarang berada di pura dalamnya, teman ya. Nah, ini adalah pura dalam yang ada di dusun Patoman Tengah, teman ya. Nah, ini seperti ini. Ini kita berada di dusun Patoman Tengah ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan, teman-teman. Jadi suasananya, teman, ini sangat asri banget, teman, sangat syahdu banget. Wah, ini ada guguk ini. Ini ada guguk, ini ada guguk. Tolong, ada guguk. Saya cuili, kan guguk, kan. Ini kita masih di gang-gangnya ini ya, Pak. Di gang-gangnya semeton Hindu. Yuk. Suasananya itu syahdu banget, teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini. Merajanya tuh gede-gede kalau di sini, teman-teman ya. Merajanya itu super-super mewah-mewah banget, teman-teman ya. Seperti kita berada di Bali dengan suasana penjor seperti ini, teman-teman ya. Wow, ini keren banget, teman-teman ya. Nah, jadi di sini juga, teman, untuk bahasa sehari-hari, teman, di sini menggunakan bahasa Bali, teman ya, menggunakan bahasa Bali. Cc, ini kita nyebrang dulu ya. Oke, jadi di sini, teman, untuk bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Bali, terutama ya bahasa Bali. Terus ada juga yang pakai bahasa Jawa juga ya, bahasa Using ya, asli Banyuwangi. Terus bahasa Indonesia, teman ya, untuk komunikasi sehari-hari dengan masyarakat sekitar, teman ya. Jadi di sini juga berdampingan langsung dengan umat Muslim juga, teman ya. Jadi perbedaan antara suku, agama dan budaya tidak menyurutkan, teman ya, untuk saling bergotong royong ya di daerah sini atau di desa Patoman sini, teman ya. Nah, ini gapura masuknya. Gapura masuk Kampung Bali, teman ya. Atau Desa Wisata Kebangsaan Banyuwangi yang berada di Desa Patoman di Kecamatan Blimbingsari ini, teman ya. Di sini juga dengan dekat dengan Bandara Banyuwangi, teman ya. Dari Bandara Banyuwangi itu sekitar kalau dari sini itu 5 menitan, teman ya. Itu sudah nyampe ya. Di sebelah utaranya itu sudah dekat dengan Bandara Banyuwangi dan juga dekat dengan pantai juga, teman ya. Dekat pantai dengan Blimbingsari ya, pantai Blimbingsari. Dekat juga dengan ya Pulau Dewata, teman, Pulau Bali ya. Dekat banget dengan Pulau Bali.
Oh ini Gang Madura, Kampung Pancasila ini. Jadi beda-beda suku bangsa ya, suku budaya itu beda-beda di sini, tapi tetap bersatu temen ya. Nah, ini suasananya mantap sekali suasananya ya, dengan kanan kiri ini rumahnya gede-gede juga temen ya, rumahnya gede-gede juga dan juga tertata rapi, dan terdapat juga bunga-bunga khas Bali temen ya. Nah, ini kamboja putih, kuning ya, dan juga merah temen. Ini adalah bunga-bunga khas Bali ya. Kita ini menuju ke ini teman ya, menuju ke Pura Puseh ya, ke Pura Puseh Desa Adat Banjar Patoman teman ya. Nah ini jadi di setiap rumah ini ada tempat persembahyangan sanggah ya teman ya. Nah ini bau-bau apanya, bau-bau bunganya ini sangat harum sekali teman ya. Nah ini teman ya, sebelah kiri saya ini adalah Pura Puseh Desanya ya, Pura Puseh Desa Banjar Adat Patoman ya. Nah ini ada guguknya ini. Wow ini teman. Ini adalah Pura Puseh Desanya ya. Ini adalah Pura Puseh Desa Banjar Adat Patoman teman. Wih ada anak-anak ini, ngapain ini anak-anak ini? Kita masuk sini ya. Nah ini ada merajan juga teman di sini ya. Nah ini terdapat merajan juga ya, lumayan gede juga ini. Nah, kalau kita masuk ke sini, teman-teman, ini lebih padat lagi ya kalau di sini ya. Kalau kita masuk ke sini, ini lebih padat lagi untuk suasananya. Wow, ini. Suasananya seperti ini, teman. Syahdu banget ya, masih asri banget, banyak pepohonan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di setiap rumah, teman, ini terdapat merajan-merajan yang luar biasa megahnya, teman ya. Wow ini habis berapa ya kalau bangun-bangun merajan kayak gini teman ya, pasti mahal banget ya. Kadang rumahnya itu sederhana tapi merajanya itu istimewa banget teman ya, jadi lebih mewah merajanya ya. Wow ini seperti ini untuk suasana di dalamnya teman ya, untuk suasana di perkampungan Bali ya, asli Bali yang ada di Banyuwangi teman. Jadi letaknya itu berada di ujung timur Jawa teman ya, langsung berdekatan dengan ini Bali ya, Pulau Dewata teman. Nah ini, ini ya. Jadi rumahnya itu tertata rapi teman ya. Sepertinya ini satu keluarga ini yang di sini ini ya. Sepertinya ini di sini ini satu keluarga, karena untuk penyengkernya atau pagarnya ini nyambung jadi satu teman-teman ya. Ini kalau ke sana terus sudah nggak ada ini ya. Ini sudah mengarah ke daerah perkebunan teman ya. Jadi untuk potensi desa di kampung ini, di Desa Patoman sendiri teman, ini di kebun atau di pertanian juga, dan juga di nelayan teman ya, dan beberapa juga di instansi-instansi pemerintahan juga teman ya. Tapi untuk sumber daya alamnya di sini teman, ini sangat gede banget ya di Patoman sini. Nah ini dengan halaman-halamannya yang sangat luas sekali seperti ini teman ya. Jadi setiap rumah atau tempat tinggal untuk sematon Hindu ini halamannya itu luas-luas banget teman ya. Halamannya itu sangat luas banget seperti ini. Wow ini ya teman-teman lihat sendiri, terdapat sanggah-sanggah yang mewah seperti ini teman ya. Jadi di setiap rumahnya itu terdapat sanggah-sanggah mewah seperti ini, dan juga merajan-merajan mewah seperti ini teman ya. Sungguh luar biasa untuk suasana di perkampungan
Bali ya, perkampungan Bali yang ada di Dusun Patoman Tengah ini teman-teman ya. Nah, sungguh luar biasa, syahdu juga untuk suasananya teman-teman ya. Oh, mantap sekali ini. Wow, ini ya emang bener-bener asri banget teman-teman ya, asri banget seperti ini ya. Wih, ada guguk erek godene ini guguknya ini. Nah, yang tadi itu teman ya. Nah, itu juga salah satu kegiatan di Kampung Bali ini teman, yaitu latihan ini ya, latihan gamelan teman ya, latihan gamelan khas Bali yang ada di sini ya, di perkampungan Bali sini teman. Jadi semua ajarannya ya sama persis seperti yang ada di Bali teman ya. Jadi tidak dikurang-kurangi, jadi semuanya itu persis seperti yang ada di Bali sana teman-teman. Emang sungguh asri banget ya suasananya teman-teman ya, emang mantep banget ya. Jadi di sini juga terdapat makanan khas Bali juga teman-teman ya, terdapat makanan khas Bali juga. Jadi teman-teman yang dari Bali yang ingin mencicipi, nah ini langsung bisa langsung OTW ke sini ya. Nah, ini merajan-merajannya ya. Merajannya mewah banget di sini. Oh, ini teman. Oh, keren. Oke. Kita balik lagi ke sana ya. Jadi suasananya itu asri banget teman ya, dengan masih banyak pepohonan yang seperti ini teman. Wah, keren banget ya. Jadi lumayan banyak juga ya, lebih dari 300 kakak teman ya, lebih dari 300 kakak untuk semeton Hindu yang ada di sini. Jadi di sini adalah salah satu mayoritas semeton Hindu ya teman ya, di Banyuwangi ya. Jadi salah satu mayoritas semeton Hindu yang ada di Banyuwangi, yang berada di ujung timur Jawa ini teman. Wow, ini sungguh asri banget ya untuk suasananya teman-teman. Jadi kalau ngelihat seperti ini teman-teman, ini sangat-sangat luar biasa banget ya. Ini yang bikin betah kalau kita jalan-jalan di perkampungan Bali teman ya. Jadi rumah-rumahnya itu tertata rapi seperti ini teman, sangat syahdu-syahdu banget seperti ini. Wah, ini guguknya tadi nih. Ih, guguknya. Oke teman, kita menuju ke daerah ini ya, menuju ke daerah Patoman Barat ya. Di sana juga ada teman ya, di sana juga ada. Oh, ini bau babi. Jadi di sini untuk peternakan babi juga banyak teman ya. Jadi juga banyak untuk peternakan babi di sini. Nah, ini kita menuju ke ini ya, menuju ke Patoman Barat teman-teman. Menuju ke Patoman Barat. Awas-awas. Ini ya, kita menuju ke Patoman Barat. Wah, oh, ini ya suasananya teman-teman. Jadi memang masih asri banget teman-teman ya untuk suasananya, sangat syahdu banget. Nah, ini kita ke kiri ya, ini ada perempatan teman-teman. Jadi yang lurus ini kita ke arah Bandara Banyuwangi ya. Nah, ini kita ambilnya yang ke sini teman, yang ke arah kiri ya. Kita ngambilnya yang ke arah sini, yang ke arah kiri.
kita ke sini menuju ke arah Patoman Barat, teman ya. Menuju ke Patoman Barat ini. Cuman untuk jalannya kalau ke sini ya lumayan jelek ya, teman ya. Jalannya rusak ini. Kalau ke sini ini jalannya rusak. Ya semoga saja untuk jalur yang di sini ini segera ini ya diperbaiki, teman ya. Biar semuanya merasakan jalan bagus ya, tidak gronjal-gronjal seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya, Mas. Griya Patoman Asri. Wah, ini. Ada Griya Patoman Asri di sini. Perumahan ya. Wekoi, sudah lewat. Betul kan, ayo. Lagi cangkruk-cangkrukan, mbak-mbak. Ini teman, jadi kita menuju ke daerah Patoman Barat ya. Ini kita menuju ke Patoman Barat. Ini masih kawasan ini ya, kawasan umat muslim ya, teman ya, di sini ya. Jadi untuk di Patoman Barat ini teman, untuk mayoritasnya ini umat muslim ya. Jadi yang di Patoman Tengah ini asli-asli perkampungan Bali, teman ya. Jadi mayoritasnya itu adalah semeton Hindu Bali, teman ya. Tapi kalau sudah berpindah ke daerah Patoman Barat, nah ini sudah beda lagi, teman. Jadi ini berada di daerah mayoritas umat muslim ya. Tapi masih ada, teman ya, masih ada beberapa ya, masih ada beberapa kakak semeton Hindu yang ada di Patoman Barat sini, yang lumayan gede juga ya. Nah, terdapat juga merajanya juga di sana, teman ya. Ini untuk jalannya menuju ke sana ya, lumayan ini ya, jalannya walek banget ini, jalannya batu-batuan seperti ini, teman, lewat persawahan seperti ini ya. Wow, ini. Nah, itu teman. Di depan sana sudah kelihatan. Tak salib dulu ya. Nah, ini sebelah kanan saya ini ya. Nah, ini adalah rumah semeton Hindu yang ada di Patoman Barat sini, teman ya. Nah, ini terdapat bunga-bunga kuning juga, kamboja kuning ya. Dan ini terdapat merajanya yang cukup megah, teman. Ini satu keluarga ini ya. Ini satu keluarga, teman-teman. Aku lagi nyari jalan, teman, ini. Ini sih kayaknya ya. Kayaknya ini sih ya. Oh iya, teman-teman, bener ya. Nah, ini kita kalau masuk ke sini juga lagi, teman. Nah, ini masih ada ya. Masih ada beberapa untuk rumah-rumah semeton Hindu ya yang ada di sini, teman. Nah, ini penjor-penjornya. Nah, ini lumayan gede ini. Ini mantap kalau masuk ke dalam sini ini, Pak. Nah, ini di sini ramai di sini ya, padat juga di sini, teman, untuk suasananya ya. Nah, ini. Wow, ini keren ya. Nah, ini kita sudah ke sini ya. Nah, ini sudah
habis, kita kembali lagi teman. Sudah habis, kita balik ke sana ya, ke kiri. Ini kita ke kiri teman. Ini kita ke kiri, ke dalam sini ya. Nah ini kita ke sini. Nah ini teman, ini ada sanggah lagi ya. Wah, ini lagi bangun ini temen. Wah, istimewa ini. Lagi ngembangun. Wah, keren banget ini ya. Gede-gede banget ini. Megah-megah banget temen ya. Untuk suasananya itu sungguh asik banget temen. Jadi masih dikelilingin sama pepohonan seperti ini ya. Wow, ini mantap ini. Dan juga bunga-bunga khas Bali, Kamboja. Wah, ini setiap rumah itu pasti ada temen ya. Nah, ini temen. Wah, ini sudah ya. Sudah habis. Ini sudah berada di daerah perkebunan kelapa, teman ya. Kita berada di perkebunan kelapa. Ini. Kita berasa-berasa ini ya. Kita berusuhan ini. Kita berusuhan di sini. Oke, teman. Jadi ada lagi sih, teman ya. Kemarin ada informasi juga teman ya, informasi yang masuk ke saya kalau di Songgon itu juga ada teman ya, di Songgon di daerah lereng Raung itu ada, itu daerah mayoritas Hindu juga teman ya, mayoritas Hindu yang ada di Songgon, tapi letaknya itu wah sungguh-sungguh sangat terpencil teman ya. Mungkin nanti kalau ini ada kesempatan ya. Kalau saya ada rezeki, semoga saja kita bisa ke sana ya, ke Songgon sana. Karena di Songgon juga ini juga sejarahnya untuk sematon Hindu juga lumayan gede juga teman ya. Jadi sejarahnya sangat-sangat bagus juga di sana. Nah ini makanya insya Allah kalau ada rezeki ya, semoga saja bisa ke sana. Nanti kita bakal ngeksplor ke daerah sana teman, di daerah Songgon sana ya. Karena itu tadi saya dapat informasi juga kalau di sana itu ada mayoritas perkampungan mayoritas Hindu yang ada di Songgon, tapi letaknya itu berada di daerah lereng Raung teman ya. Nah ini bikin saya penasaran ini ya, karena belum sama sekali belum pernah ke sana teman, belum pernah ke Songgon ya. Nah ini kita bakal coba ke sana teman nantinya ya. Ditunggu saja teman untuk videonya ya. Jadi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan untuk update-annya, nah silakan di subscribe dulu teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi atau video selanjutnya yang saya sajikan di video saya ini ya, di channel saya ini teman. Nah ini teman, kita sudah berada di jalan gede lagi ya, sambil melihat untuk suasana perkampungan Bali yang ada di sini ya. Nah ini suasananya teman-teman, suasananya itu syahdu banget ya, apalagi pas sore hari teman-teman kalau kesini, wah tambah syahdu sekali itu ya. Ini wah, ini merajanya di sini itu rata semua teman, merajanya itu gede-gede banget ya, merajanya itu mewah-mewah banget teman-teman, jadi sungguh luar biasa teman-teman ya. Ini kok air luarang banget ini ya, mahal banget ini kalau buat-buat seperti ini ya. Nah teman-teman, jadi seperti ini, jadi umat Hindu itu rela untuk ini apa, memewahkan tempat persembahyangan daripada tempat tinggalnya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman heran kok merajanya kok gede-gede banget, kok mewah-mewah banget teman-teman, tapi untuk rumahnya itu sederhana sekali ya. Nah ini teman-teman, itulah kehebatannya sematon Hindu teman, keistimewaan sematon Hindu ya. Ini ya. Nah, ini teman.
Oke teman, jadi videonya takri di sini ya. Terima kasih teman yang sudah menonton video saya. Semoga ini tadi menjadikan referensi dan informasi buat teman-teman yang ingin tahu tentang Banyuwangi, terutama di perkampungan Hindunya yang ada di Jawa ini teman ya, di Hindu Bali, asli Bali teman ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya mohon maaf teman jika ada kekurangan informasi atau salah informasi atau tutur kata yang kurang enak didengar atau salah-salah kata atau penyebutan nama-nama daerahnya teman, mohon maaf ya. Oke, terima kasih teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam rahayu, 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 salam sehat untuk kita semuanya teman-teman.